Indonesia sudah dianggap sebagai genre yang sangat terhormat ya, bahkan tahun 2020 film terbaik yang mendapatkan Piala Citra di Festival Film Indonesia adalah film horor, yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Jadi bahkan yang dikirim untuk mewakili Indonesia untuk ke Academy Awards Oscar juga film horor Perempuan Tanah Jahanam. Jadi zaman sekarang udah gak ada pertanyaan lagi sih di masyarakat bahwa film horor itu adalah genre yang terhormat gitu. Demikian juga dengan international audience, film Indonesia sekarang sangat dicari horornya di penonton internasional ya. Banyak film Indonesia yang bukan saja mampu menembus festival-festival yang bergengsi seperti Fantastic Fest, Buchon, dan sebagainya. Di seluruh dunia memang susah banget masuk ke festival-festival tersebut, tapi banyak juga film Indonesia horor yang memang ditayangkan secara komersial di bioskop dunia, seperti misalnya Pengabdi Setan pada waktu itu menembus 42 negara ditayangkan secara teatrikal, maksudnya di bioskop, wow. Dan bahkan di beberapa negara mampu menduduki tangga box office gitu. Pengabdi Setan pada saat itu masuk ke 5 besar di banyak negara, bahkan sampai Meksiko. Demikian juga dengan Pengabdi Setan 2 dan Perempuan Tanah Jahanam. Jadi kalau pertanyaan bisa apa enggak kita mengubah pola pikir masyarakat, persepsi masyarakat tentang film horor Indonesia sudah terubah sejak beberapa tahun yang lalu sih. Sudah jadi genre yang sangat terhormat, bahkan filmmaker-filmmaker yang biasanya membuat film drama, film-film bahkan film art house sekarang sudah bergerak untuk membuat film horor gitu, film horor Indonesia. Nah, yang saat ini nih yang sedang tayang juga menyita banyak perhatian masyarakat ya adalah film Siksa Kubur yang sempat menuai kontroversi juga begitu, Mas Joko. Bagaimana Anda tanggapinya? Kalau film Siksa Kubur kebetulan nggak ada kontroversinya, mungkin film lain. Kalau film Siksa Kubur dari awal memang nggak ada kontroversi sih. Tapi secara pesan moral sih ya, bener banyak orang yang bilang abis nonton ini katanya apa namanya, jadi pengen taubat. Pengen taubat gitu kan. Mas Joko sempat lihat nggak sih bagaimana masyarakat ini bikin reaction-reactionnya gitu di Twitter media? Rame banget gitu ya pada. Iya, kita lihat dan kita pantau terus, dan memang dari awal memang Siksa Kubur ini kita buat sedemikian rupa untuk pertama tentunya untuk menghibur penonton. Jadi orang masuk ke bioskop meluangkan uang dan waktu nggak sia-sia gitu ya, karena mereka mencari hiburan. Tapi setelah mereka keluar dari bioskop banyak sekali yang berpikir bahwa film ini bisa mereka jadikan bahan refleksi, bahan renungan, sehingga banyak yang bilang mau tobat. Sebenarnya tujuan kita sih nggak mau bikin orang tobat ya, karena film kan tidak seharusnya sebesar itu. Tapi buktinya dampaknya ke situ loh Mas Joko, which is good gitu loh maksudnya. Tapi keren sih Mas, saya aku itu filmnya keren juga. Nggak, Didi sudah nonton ya? Kalau saya belum sempat, jangan spoiler ya. Tapi ini saya dengar dari Didi nih Mas Joko, kalau ternyata bahkan filmnya boleh dibilang ini akhirnya multi tafsir gitu. Jadi dibiarkan penonton yang menjawab manis di. Benar demikian, memang itu menjadi salah satu tujuan. Betul. Jadi ketika kita membuat film ini, kalau kita ngomong soal agama, kepercayaan, iman, kan kita nggak boleh judgmental karena kita bukan film ceramah gitu. Jadi dalam membuat ceritanya, kita juga bikin sedemikian rupa sehingga nanti ketika orang nonton, kesimpulan dari filmnya itu terserah kepada penonton. Jadi multi tafsir. Penonton bisa mengambil ending buat mereka sendiri gitu. Jadi kita anggap penonton adalah penonton yang cerdas, jadi mereka bisa berpikir sendiri. Dan bagi saya ini adalah salah satu kenikmatan dari menonton film, ketika kita beli tiket terus uangnya itu bukan cuma dirasakan ketika kita menonton film di bioskop, tapi lama setelah kita keluar dari bioskop. Kalau kata Mbak Didi tadi, masih kepikiran 3 hari, masih dibicarakan, didiskusikan, itu sebenarnya kenikmatan menonton sih. Tapi jangan-jangan ada kelanjutannya nih Mas Joko, ada nggak kelanjutannya? Belum bisa dibilang. Kita tunggu loh kalau ternyata ada. Kita tunggu ya, siapa tahu ada nih. Makasih banyak Mas Joko, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu, mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih banyak. Kalau saya sih nunggu yang superhero-nya. Ya benar-benar. Makasih banyak Mas Joko, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mas Joko.
Jadi sekarangnya sebenarnya Mas Joko datang langsung ke studio ya? Iya, biar bisa langsung nanya langsung nih, apa sih artinya dari endingnya gitu loh. Atau kelanjutannya kayak apa. Oke, pemirsa, sejenak kita masih akan kembali. Tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Salam informasi pagi Anda. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral dibawakan secara lepas dan informatif. Untuk kalian yang ingin berwawasan luas. Saksikan berita viral Senin hingga Jumat jam 19.30, Sabtu dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat di BTV. Melihat dunia dari sisi lain, memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena, peristiwa, dan juga aktivitas penduduk dunia. Begitupun dengan para arkeolog, arsitektur, dan sejarawan dunia. Informasi dari seluruh penjuru dunia dan tentunya menambah wawasan Anda. Perluas wawasan dengan Jendela Dunia, Senin hingga Jumat jam 7 malam. Hanya di BTV. Tantangan yang kita hadapi juga tidak semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Berita Satu Pagi. Sejarah datang dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah berita satu siang selengkapnya. Oleh saksi dan juga ahli dari pihak terkait Prabowo Gibran. Dan lebih dari 1.000 orang terluka akibat gempa bumi dahsyat di Thailand. Program Bersatu Kawal Pemilu. Arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni ramai lancar. Artinya kerja mikro itu sangat penting sekali. Disajikan eksklusif untuk memulai hari. BTV Bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda ya. Masih bersama kami di Obrolan Pagi. Udah jam 8 ya, Gung? Udah mau jam 8. Ini mungkin orang-orang udah siap-siap keluar gitu ya. Kalau gitu kita saatnya untuk cek kondisi arus lalu lintas pagi hari. Khususnya mungkin masih di beberapa lokasi mudik kali ya. Kita sudah terhubung dengan tim NTMC Polri, ada Brigadir Rian yang saat ini berada di kawasan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Brigadir Rian. Silakan dengan laporan Anda, bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini? Rekan Agung dan Didis, dan selamat pagi pemirsa. Ya, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Dan kita bisa melihat bahwa situasi arus lalu lintas pada saat ini sudah mulai kembali normal pasca libur Lebaran dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Dan kita bisa melihat bahwa situasi arus lalu lintas untuk di jalur Alperi, di mana kendaraan dari arah Tasik atau Garut yang akan menuju ke arah Sumedang maupun yang akan menuju ke arah Cibiru yang melewati Simpang Cileunyi ini, lalu lintas nampak dalam keadaan memang cukup ramai pada pagi hari ini, namun masih dalam batas yang wajar. Namun harap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu-lalang, ditambah banyaknya angkutan umum ataupun bis antar kota yang naik turunkan penumpang yang kerap menyebabkan ketersendatan yang perlu diantisipasi. Sementara kendaraan dari arah Cibiru yang akan menuju ke arah Tasik atau Garut maupun Sumedang, lalu lintas juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan selanjutnya untuk dari tol, ruas tol, di mana kendaraan dari gerbang tol exit Cileunyi yang akan menuju ke arah Cibiru ataupun ke arah Bandung pada pagi hari ini, lalu lintas juga dalam keadaan relatif lancar, namun antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Sementara kendaraan yang akan masuki gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Jakarta juga nampak dalam keadaan lancar. Begitupun juga untuk di ruas tol Dawan, ya dari arah Dawan maupun yang akan menuju arah Cileunyi maupun Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana tidak adanya peningkatan volume kendaraan, semua dalam batas yang normal. Dan perlu kami informasikan juga bahwa terkait kecelakaan, melalui data IRSMS Korlantas Polri, sebanyak 296 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari kemarin, yaitu pada tanggal 15 April, diantaranya 34 meninggal dunia, 64 luka berat, dan 384 luka ringan, di mana 57% terjadi karena adanya para pengendara tidak menjaga jarak aman kendaraan. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas, selalu jaga jarak aman, dan tetap patuhi arah tugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Kita kembali dengan rekan Agung dan Didis di studio.
Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Rian atas laporannya. Terima kasih dan salam presisi. Ya, tapi pemirsa sayang sekali, informasi atau laporan arus lalu lintas dari NTMC tadi harus sekaligus menutup perjumpaan kita di Obrolan Pagi hari ini. Ya, atas nama seluruh kru dan petugas, saya Adisa Sintia. Dan saya Agung Hardiansyah, mengingatkan Anda untuk jangan lupa follow akun media sosial BTV, baik dari Instagram, X, dan juga YouTube, serta akun media sosial lainnya ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Di BTV, bersatu, menginspirasi.